Halo, assalamualaikum. Hari ini adalah hari Jumat di minggu kedua bulan Oktober. Jadi kegiatan kita hari ini adalah bersih-bersih karena sudah musim hujan. Lihat bagaimana kegiatannya, ikutin terus video kali ini. Nah, dan bersih-bersih inilah kegiatan kita kalau di hari yang agak-agak longgar, bersih-bersih. Temenan iki. Nih. Mantap. Yang punya dapur. Kamera enggak pik. Sampai kotor semua nih. Kalau saya bagian video aja. Yoi. Dan bagian konsumsi. Ini Pak Yanuar yang kepala mengomandoin untuk bersih-bersih. Nah, ini hasil telah kita tebang. Oh, di situ ada mangganya. Nih. Giat sekali Mbak Saroh nih. Yang menarik gerobak bukan manusia tetapi Honda Supra, motor Supra pit kalau ngomong orang Jawa ya. Ini kita udah bersih-bersih di sini, inilah suasananya. Anu kuit. Oh, cuma aku. Ini udah. Neng dia re. Angel. Gimana hasil panen hari ini? Memuaskan, Pak. Memuaskan. Panen pertama ini, Pak. Panen pertama di bulan Oktober. Pertama setelah beberapa tahun. Setelah kita menginjak di sini, setelah kita menginjak pendidikan. Ini. Gimana rasanya? Rasanya gimana? Belum dimakan, belum dimakan. Ini mangga apa nih? Mangga apa nih? Namanya mangga keluar dari kulkas. Mangga keluar dari kulkas. Masih nyes. Lagi, Pak. Sing metu kok kulkas legi jelas. Ya iki kulkas iki. Ya sing iki, nek sing iki kan kuwi. Mana lagi? Mana lagi? Adik, bagaimana rasanya? Rasanya mantap. Mantap. Iyo. Di kampungmu ini apa namanya? Pelem. Tuh. Hei. Apa namanya di tempatmu? Mangga juga. Bahasa daerahnya apa? Bahasa daerahnya Upun. Upun. Oh, dari mana? Dari Kupang. Oh, kalau di Kupang namanya Upun. Kalau Makassar apa namanya, Ri? Pau. Pau. Pau, kau kayak Madura, Ri. Pau. Madura. Kosong. Iya, Pau. Mangga. Iya. Tapi kalau Madura Pau. Pau. Pau, Pau. Serak panas banget. Nek panas. Sing banyak sebutan, ada yang Pau, ada yang apa? Upun. Upun. Pakel, aduh. Yang penting kita sama-sama makan ya. Rambune wangi. Tapi dipangan ra enak rasane. Sing ndi? Telur iki ta. Oh sing anu. Kueni to. Ini mah rambune kan bembreng iku. Iku nang enaru favorit iku. Pakel, nek ngarane pakel kuwi aku. Kanok mahane. Nyontrot-nyontrot ngono to. Iya. Laris enak dhuwur. Iyalah, kalau di Papua ya
laris, gak ada buah lagi soalnya kan. Iya banget kan untuk komunikasi. Ini selesai. Terima kasih telah menonton video kegiatan kita hari ini. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komando. Komando.